Selamat sore teman-teman, sahabat BWCF. Sore ini kita akan berbincang dengan Pak Kiai Imam tentang Toriko, tentang Nahdlatul Aulia, dan inti ajaran. Ya, kita boleh mengambil manfaat dari keberadaan Toriko di Indonesia. Terima kasih, Mas Dul ya. Oh, Mas Dul. Terhadap pertanyaan tadi soal Toriko pertama. Toriko itu kalau bahasa Indonesianya namanya jalan. Itu secara lugotan atau secara epistemologinya atau secara maknawiahnya itu jalan selamat menuju Tuhan, menuju Allah. Nah, Toriko ini di dalam bukan baru ya. Toriko ini sebenarnya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Hanya saja dulu esensinya yang ada. Esensinya itu Toriko itu adalah berzikir. Nah, jadi kenapa disebut berzikir? Berbeda dengan eling, berzikir itu menyebut asma-asmanya, asma-asma Tuhan dalam hati. Dan berarti ada di hati. Kalau eling itu cenderung ingatan di kepala. Nah, sejak dulu, jadi Nabi kita Muhammad itu sudah diinstruksikan sama Tuhan, sama Allah untuk mengajarkan zikir. Jadi ayatnya juga cukup tegas, yang kalau kita bacain Bismillahirrahmanirrahim, faidha qudaitu musholata fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila kamu sudah melaksanakan sholat, maka jangan lupa ada kewajiban berikutnya yang sering orang itu alpa, yaitu berzikir kepada Tuhan, kepada Allah dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, maupun dalam posisi berbaring. Nah, sementara posisi duduk, berdiri, dan berbaring itulah posisi orang dalam 24 jam. Pasti tiga posisi itu. Berarti ingat Allah dalam 24 jam. Nah, itu awal mulanya. Sebenarnya substansinya dari Toriko itu adalah ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam aktivitas apapun, dan dalam posisi apapun, dalam arti berdiri, jalan kaki, lari atau kerja, duduk juga kadang sambil kerja bisa. Berbaring itu berarti tiduran kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Nah, jadi kita tidak diajarkan untuk niat tidur dalam 24 jam itu. Karena berbaring itu misalnya kita mau tidur, jangan niat tidur tapi niat berzikir sampai kita ketiduran. Nah, itulah yang disebut zikir dalam 24 jam. Nah, kemudian di dalam perkembangannya zikir ini kemudian menjadi isi daripada wadah yang namanya Toriko. Nah, Toriko itu sendiri memang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an itu definisi agak menyinggung Toriko, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa allawistaqomu 'ala Toriko la asfaina humma anagodaku. Kalau kamu konsisten dengan jalan ini, jalan menuju Allah, jalan ketemu Allah, jalan bersama Allah, itu maka orang-orang yang seperti ini akan dikasih air yang menyejukkan. Tidak mungkin ada dahaga dalam tenggorokan. Tafsir lain ya, ada yang menafsirkan surga, tetapi kita lebih menafsirkan bahwa hidupnya menjadi serba nyaman gitu. Nah, itulah bungkusnya namanya Toriko. Jadi isinya namanya zikir. Nah, itu substansinya begitu, Mas Dul ya. Nah, adapun Nahdlatul Aulia, Nahdlatul Aulia ini satu wadah yang baru, memang baru dideklarasikan dalam arti kita ini guru kami Kiai Haji Syekh Sirojuddin Ilyas, biasa dipanggil Gustin, itu
sejak muda, umur 20 tahun, itu sudah mendapat petunjuk dari Allah untuk mendirikan Nahdlatul Auliya. Arti secara letterlek, lugotan itu kebangkitan para wali. Nah, tetapi karena masih muda, beliau juga baru pulang mondok istilahnya. Mondok pun bukan mondok yang baca kita, bukan, tapi laku, mondok laku ya. Itu kemudian dikonsultasikan sama Mbah Hamid. Dulu ada kiai besar Jawa Timur, salah satu wali besar di Pasuruan, namanya Kiai Haji Abdul Hamid. Itu sangat populer. Dikonsultasikan sama beliau, "Mbah, ini saya dapat petunjuk Allah suruh mendirikan Nahdlatul Auliya." "Oh, bagus itu, bagus, bagus. Teruskan saja, teruskan. Yang penting nanti suatu saat akan banyak partai politik. Yang penting jangan jadi partai politik. Karena ini wadah yang, bahasa beliau itu wadah yang bagus." Ya sudah, karena beliau Gustin ini masih muda, jadi ya hidayah Tuhan ini disembunyikan dulu, disimpan dalam hatinya. Baru setelah beliau dititipin sama Allah itu jamaah, murid, kemudian beliau sudah hijrah dari Malang, Gustin aslinya Pujon Malang, pindah ke Jakarta, dan mengajar pertama itu di Masjid Al-Bina di Gelora Bung Karno. Ya, di bawah masjid itu ada tempat untuk inilah tempat kayak gudang gitu, izin Gustin ke pengurusnya di situ dibolehkan. Jadi ngaji pertama tahun 2000-2001 itu di situ. Nah, akhirnya dititipin banyak jamaah. Tahun 2006 baru Gustin ini bersama para murid-muridnya kurang lebih 100 orang itu tirakatan, istilah orang Jawa, istilah Torikoh itu Riyadhah. Riyadhah itu laku spiritual, di mana paling tidak kita berpuasa, kemudian malamnya tidak tidur, tapi bukan cangkrua, nggak tidur, maksudnya berzikir kepada Allah. Jadi masing-masing jamaah dikasih, kamu wiridan ini gitu, sampai menjelang subuh gitu. Itu tempatnya di Gunung Gambar. Gunung Gambar ini satu daerah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini dulu pernah menjadi tempat riadohnya Mbah Sampernyowo. Jadi Gustin napak tilas lah. Nah, di situ tahun 2006 Nahdlatul Auliya dideklarasikan kepada Allah, maksudnya menyatakan. Jadi sebagai tugas dari Allah ya, Gustin bersama jamaahnya menyatakan siap kita dirikan, bukan deklarasi kepada masyarakat, bukan penanda kesiapan mendirikan Nahdlatul Auliya. Nah, jadi usianya baru 17 tahun kalau dihitung dari 2006. Kalau dihitung dari dapat petunjuk ya lebih lama lagi, 1980. Nah, kemudian Gustin pernah juga mengajak para jamaahnya riadhah lagi di pas waktu COVID itu, saya ingat tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 itu kita riadhoan di Tambi. Tambi itu satu tempat di Wonosobo, itu perkebunan teh. Nah, itu ada tempat yang bisa disewa. Nah, di situ kita tirakatan 3 hari 3 malam. Nah, pas hari terakhir itu tanggal 12 Desember 2020 beliau tiba-tiba memanggil saya, suruh maju ke depan dan dikasih anugerah atau dikasih apa tugas gitu untuk memimpin organisasi ini. Sudah kita daftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, sudah secara resmi negara sudah meresmikan surat keputusan tahun Menteri Hukum dan HAM tahun 2021 bulan Juni gitu. Apa itu Nahdlatul Auliya? Sebenarnya ini simbolik ya, kalau Nahdlatul Ulama kan kebangkitan para ulama. Nahdlatul Auliya kebangkitan para wali, atau lebih tepatnya jiwa-jiwa wali. Apa itu wali? Wali itu kekasihnya Tuhan. Siapa itu wali? Semua manusia hakikatnya adalah wali. Kenapa? Apa urgensinya? Kebangkitan wali, apa urgensinya buat rakyat Indonesia? Pertama-tama urgensinya adalah mengenali dirinya. Jadi manusia itu diciptakan
berarti dia kekasihnya Tuhan. Kalau enggak, ya enggak mungkin diciptakan. Dia dikasih makan, dikasih minum, dikasih rezeki, dikasih derajat, pangkat. Itu. Semua manusia itu kekasih Tuhan. Tetapi ketika sudah mulai dewasa, kalau laki-laki 14 tahun, kalau perempuan balik itu 9 tahun. Nah itu sudah mengenal, sudah mulai lupa jiwa-jiwa walinya. Jiwa-jiwa walinya sehingga dia terpengaruh oleh lingkungan, oleh atau mungkin ilmunya belum kesampaian, atau memang tidak ada yang mengajak, sehingga dia lebih ke arah yang serba material. Nah, jiwa-jiwa walinya mulai luntur. Nah, urgensinya supaya dia selamat. Nah, kalau tetap mempertahankan jiwa wali, seperti Mas Dul ini ketika lahir kan, dia suci kan? Suci. Orang suci nggak butuh apa-apa. Nanti yang merasa butuh kan orang tuanya. Kalau nangis, Mas Dul dikasih minum, atau dikasih susu, dikasih. Sebenarnya anak kecil itu nggak butuh apa-apa. Itulah wali itu. Nah, kemudian tercemari setelah mulai dewasa. Oleh lingkungan, oleh hal-hal yang serba bisa dilihat oleh mata telanjang gitu. Nah, kita mengembalikan agar manusia nanti di ujungnya kembali kepada Tuhan, kepada Allah dalam posisi suci. Nah, itu urgensinya di situ. Apakah kebangkitan ulama itu kurang? Harus ditambah dengan kebangkitan. Jadi ada di dalam Thariqah itu ada satu ajakan Rasulullah, beliau menyampaikan hadis namanya kun ma'allah, jadilah insan-insanmu selalu bersama Allah. Fa'illam takun ma'allah, kalau belum bisa bersama Allah, fakun ma'aman, maka bersamalah orang karena ma'allah yang sudah bersama Allah atau bersama Tuhan. Wadhalika yusiluka ilallah, proses yang demikian inilah yang akan menunjukkan jalan ke Allah. Nah, orang yang sudah bersama Allah itu pasti para rasul, para nabi, yang kemudian para wali, yang ketika para ulama. Jadi nahdlatul aulia itu menjadi tangga. Ibarat syariatnya di Indonesia sudah ada Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah ini mengambil nama langsung nama Rasulullah. Jadi kelasnya kelas ibaratnya nama ini kelas kenabian. Kemudian ada yang Nahdlatul Ulama ini ulama. Nah, di tengah-tengah antara ulama dengan anbiya itu harus ada aulia. Supaya tangga itu setahap demi setahap sampai ke Allah. Karena tiga golongan inilah yang kita harus ikuti untuk mengajak ke Allah atau mereka mengajak ke Allah. Gitu. Itu urgensinya di situ, Mas. Kemudian apa pentingnya bagi anak muda Indonesia dengan ajakan Nahdlatul Auliya ini, apa untuk anak-anak muda kita? Iya, ini memang kalau di kita itu, Mas, ini pelajaran dasar yang menjadi kurikulum lah, kalau disebut kurikulum lah, untuk memudahkan kalimat. Itu kita ini ada 24 tangga, 24 tangga menuju Tauhid, menuju Allah maksudnya. Nah, tangga pertama itu Nas, Jasmani. Nah, jasmani itu tangga kedua basar, rohani. Tangga ketiga sifatul insan, tangga keempat zatul insan, tangga kelima syariat, thariqah, kemudian mursyid, hifdzul Quran, dan seterusnya sampai 24 tangga. Nah, tangga semua orang pertama mesti melampaui nas untuk mengenali diri kita, itu harus mengenali jasmani dulu. Jasmani itu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, badan. Nah, kita jangan berhenti di urusan jasmani, tetapi penting untuk anak-anak muda karena dia sedang tumbuh secara jasmani sebagai menuju dewasa, maka supaya jiwa kewaliannya tidak hilang, jiwa kesuciannya tidak hilang. Jadi yang dibangkitkan kan jiwa-jiwa walinya, bukan kita bercita-cita jadi wali, bukan. Tapi jiwa kewalian anak-anak muda masih tetap terjaga. Maka itu urgensinya untuk mereka. Mereka tetap belajar di sekolah atau bekerja di tempat-tempat masing-masing, tapi dia tetap terjaga kesuciannya dengan terus mengingat atau berpikir kepada Allah.
tidak kita halangi karena ini untuk semua umat, bukan hanya umat Islam, karena jasmaninya Mas Dul sama saya sama, butuh makan, butuh minum, maka kita kasih asupan makan. Perlu makan, syariatnya kita perlu beraktivitas. Dari aktivitas itu kita menjemput rezekinya Tuhan, rezekinya Allah, untuk makan, untuk minum dan sebagainya, untuk sandang, pangan, papan itulah. Jadi anak muda justru kita sangat berharap untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu tua itu. Kalau di Jawa itu tua itu maksudnya ilmu metuneng nyowo, nah, ilmu keluarnya nyawa, itu yang paling penting kan. Nah itu harus diajarkan sejak muda, karena di ujungnya nanti kalau nggak dapat ilmu ini sejak muda, kalau sudah tua nanti sudah repot lagi, fisik sudah nggak kuat dan sebagainya. Itu urgensinya di situ, Mas.